Namaku Sunita. Pagi yang hening menghidupi ruang dan waktuku. Langkah dan jejak yang selalu menemaniku. Aku memiliki teman sebangku yang bernama Dina. Sepedanya diiringin aja. Oke. Hari ini kita siapa ya maksudnya? Tuh, bukilnya. Dia gak masuk. Yang mana nih? Yang itu? Iya. Mau dia kesini loh. Selamat pagi semua. Hai. Kumpulkan tugas yang diberikan minggu lalu. Aku adalah orang yang selalu berimajinasi melewati batas khayalku. Din, kebayang gak sih kalau kita ada di tahun yang akan datang? Mungkin tahun yang akan datang lebih bagus daripada tahun sekarang. Bakal jadi apa ya kita? Apa iya, aku hari kawin? Enggak lah, mungkin kamu jadi orang sukses. Aku pun pintar. Hidup bagaikan roda yang memutari jalan. Terjal, mulus, berkelok, lurus, dan kadang harus berhenti. Roda harus tetap berputar untuk sampai pada tujuan yang pasti. Hidup bagaikan rembulan, kadang terang, kadang juga redup. Itu biasa. Itulah lika-liku kehidupan. Tataplah masa depan tanpa lelah menanti proses yang berliku. Jujur saja, aku juga lelah. Lelah dengan semua khayalan yang aku alami. Lalu, aku bertanya lagi, apa yang aku inginkan dalam hidup ini? Dan jawabannya adalah mimpi-mimpiku. Aku mungkin sama denganmu, dengan kalian semua. Aku tidak berani membayangkan aku akan menjalankan skenario yang ada dalam mimpi-mimpiku ini.
aku berharap bahwa mimpi yang terjadi itulah masa depanku. Jangan pernah membenci sebuah proses. Ternyata enak ya hidup di dunia yang akan datang.